time we've no control. If the sky is pink and white. If the Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anissa Kalimawati. Sekarang saya berada di lokasi Medan Selera Darul Aman sempena program Gotong Royong dan program Libat Urus Embas bersama dengan komuniti peniaga Medan Selera sekitar Alostar. Program ini sempena sambutan ulang tahun Majlis Bandaraya Alostar ke-19. Program pada pagi ini telah dirasmikan oleh Datuk Bandar kita iaitu Datuk Haji Muhammad Yusri bin Mat Daud. Simbolik perasmian pagi ini adalah penanaman pokok di mana diharapkan kepada semua peniaga di Bandar Selera ini dapat menjaga pokok ini sebaik mungkin seperti mana anda menjaga kebersihan Medan Selera Darul Aman anda. Sebenarnya tujuan kita mengadakan program gotong royong bukan hanya sekadar tujuan matlamat untuk kita nak buat gotong royong, tetapi kita nak mengumpulkan wakil-wakil peniaga-peniaga yang berada di setiap medan selera di kawasan Embas. Dan di samping itu juga, macam saya tekan tadi lah, kita memandangkan kita cover 2 daerah dan 3 parlimen. So that's why insyaAllah kita, apa hasrat kita, apa tujuan kita, apa perancangan kita, selepas kita maklumkan kepada semua wakil-wakil peniaga-peniaga di medan-medan yang berkenaan. So jadi maknanya di sini, apa tujuan kita, kita nak memastikan kerjasama tu sentiasa wujud antara pihak Embas dan juga dengan pihak para peniaga. Dan di samping itu juga, kita maklumkan juga kepada pihak mereka, tujuan sebenarnya kita nak memastikan dalam tempoh 3-4 bulan sebagai quick win kita punya projek dan program untuk nak memastikan bandaraya ni dia berubah. Kita ada dua perancangan, perancangan jangka pendek yang dinamakan quick win, perancangan jangka pasar panjang. Sebab itulah kita merasakan bahawa dalam tempoh 3-4 bulan ni perlu kita buat sesuatu khususnya tentang medan selera ni. Sebab pengunjung-pengunjung dah mulai ramai ke Alostar ni. Dan contohnya macam program semalam pun di Star Walk memang terlalu ramai bagi saya. Dan apatah lagi bila ada keadaan cuti-cuti ni, cuti sekolah lah, cuti perayaan lah, ramai yang akan berkunjung ke Alostar. Dan cara tidak langsung, mereka akan cari untuk makan bersama keluarga di medan-medan selera, khususnya di medan-medan selera yang di bawah Embas. Sebab itulah tujuan kita panggil semua wakil-wakil ni untuk kita nak memberi penerangan, penjelasan untuk memastikan setiap medan selera tu dia kena sentiasa bersih, ceria, kena sentiasa berlampu, cerah dan sentiasa mendapat apa nama gambaran yang positif untuk memastikan ramai lagi orang yang berkunjung ke medan-medan selera kita.